Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita masuk dalam tajuk carta ahli lah. Carta ahli ataupun flowchart. Jadi macam mana kita nak masukkan flowchart dalam laporan penuh kajian kita ni lah. Okey, yang ni yang asal ni cikgu letak gambar je. Jadi kita delete dulu lah. Kita delete dan kita akan insert drawing lah. Okey, cuma masalah kalau kita insert drawing ni, okey, Google dia bagi kita saiz besar ni je. Saiznya besar ini sahaja. Jadi tak muat lah. Tak muat lah untuk kita lukis. Okey. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke Google Drive kita. Kita ambil new. Lepas tu kita ambil more. Kita akan guna Google Drawings ni. Okey. Bila kita guna Google Drawing ni, kita boleh besarkanlah dia punya canvas ni. Tempat kita lukis ni kita boleh besarkan lagi. Okey, cara dia kita akan klik ke file, paste setup. Okey, jadi kita akan ambil custom ni. Okey, ni label dia ni 10. Okey. Okey, katalah kita nak buat 20 kan bawah dia. So kita apply je. So dia akan jadi panjang lah. Okey, kalau tak muat nanti kita akan tambah lagi lah. Okey, jadi bagi tajuk dia carta ahli. Okey, untuk contoh kali ni cikgu akan guna programming ni lah, angka bererti ni. Okey, jadi first sekali kita akan mula kan, carta ahli kita akan mula dengan mula lah. Jadi kita ambil shape, kita ambil bentuk yang ni. Jadi kita zoom sikit lah. Zoom. Ok, pastikan kat atas sekali. Ok, jadi mula-mula kita letak tajuk dulu lah. Ok, so tajuk carta ahli apa ni, angka bererti, angka bererti. Ok, kita centerkan dia macam tu. Ok, jadi kita mula lah. So kita ambil yang ni. Ok, kita klik kanan, kita akan klik edit text. Mula. Okey, kecilkan sikit lah. Okey, macam nak bagi di center, sama juga kita guna ni. Kita tekan center lah. Okey, macam nak bagi di center betul-betul di tengah-tengah page ni, kita highlight end semua. Klik ni, center on page horizontally lah. Yang ni pun kita right click, okay, center on page horizontally. Okay, bila kita dah ada horizontal ni, kalau nak senang lagi lepas ni, kita ambil guide lah. Show add vertical guide. So add vertical guide ni, line ni maknanya di tengah-tengah lah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok sini 6. Okey, yang ni kita kena istihar lah. Okey, so untuk istihar kita akan guna shape yang ni. Okey. Satu edit text. Boleh ubah apa yang ada kat dalam ni. So kita ada 6, 6 float N, I, A, B. Ok, so 6, 6 float apa dia, N,
AI AB. Oke, okay, cukup panjangkan sikit. Oke, okay, macam tu. Panjangkan. Okay, jadi kita sentifkan dia. Macam tu. Okay, tulisan ni kita sentifkan. Okay, jadi untuk yang pemboleh ubah ni kita buat dia italic lah. Macam tu lah. Okey, seterusnya input. So masukkan nombor lah. Jadi untuk input kita guna shape yang ni lah. Sama besar je. Right click, edit text. So, masukkan nombor. Apa tadi? N. Okay, so N.6. Okay, 6. So 6 ni kita italic, center lah semua sekali. Okey, lepas masukkan nombor 6 float sama dengan float number ni, ni tak perlu pun ni sebenarnya eh. Nah, jadi coding tak perlu, jadi tak payah buat. So n sama dengan len 6. Okey, so kita boleh guna proses, so rectangle lah. Okey. Kira bilangan bilangan angka. Okey, kita buat kurungan lah. N sama dengan len 6. Coding kan. Ok, seterusnya, ok, print jumlah digit. So kita guna yang ni, okay, sama ada kita nak copy yang ni pun boleh eh, kita boleh copy yang ni, copy, lepas tu kita paste. So copy, paste, kita letak bawah ni. Okay, so edit text lah. Jadi papar jumlah digit. Lepas tu kita ada I sama kosong, AB sama dengan kosong. Jadi kita guna shape ni. Okay, assign, edit text. So I sama, so I sama dengan kosong dengan AB. AB tu angka bererti lah. AB sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita ada gelung while. Okey, gelung while kita akan guna yang ni lah. Okey, I lebih kecil daripada N. Edit text, I lebih kecil.
pada N. Okey, selagi I, jika ia, dia pergi mana? Ia turun bawah. Tidak, sini. Ia sini lah. Ia ke kanan eh. Okey, kalau ia, if, ni. Saya usah copy yang ni. So sangat tulisannya, jadi kita kecilkan sikit lah. Sebab tak muat kan. Jika ni I sama dengan I tambah 1. Ia ni ke mana? Bawah ha? Tidak. Oh, dia tak muat eh. Jadi kalau tak muat macam itu, kita letak bawah sini lah. Okay, so sini kita buat siap-siap. Ia sini tidak. Okay, macam nak buat ia, kita guna inilah. Text box ia. Sama dengan I tambah 1. Okey. Dekat sikit. Okey. Jadi sini kalau ia, kacau lah lewat ni kan. Kita guna belah sini lah. Okay, kalau tidak, sini kalau ia, center, center. Okey, dan yang
naik balik lah. Okey, kalau nak buat naik balik macam ni, kita akan guna yang ni lah, elbow connector lah. Cikgu copy je ia yang ni. Letak sini. Ok, so bawah ni tidak lah. Letak arrow. Tukun. Ok, copy lagi yang ni. So, jika tidak, else ni kita ada while sekali lagi lah. I lebih kecil daripada N. So, sini kita masuk ni, edit text. I lebih kecil daripada N. Apa I ni asyik jadi so lah. Okay, kalau saya ingat macam ni, kita boleh gerakkan dia guna keyboard lah, keyboard lah, arrow. Ok, kita bagi dia center. Ok, macam tu. Jadi while, untuk while ni dia tak ada tidak lah, so dia akan pusing macam ni je. Jadi while ni AB sama dengan AB tambah 1. Masukkan ni. Okay, edit text. AB sama dengan AB tambah 1. Okay, AB sama dengan AB tambah 1, I sama dengan I tambah 1. Jadi kita copy je yang ni, paste untuk bawah dia. Kita print. Okey, jadi anak panah dia kita lukislah. Okey. Ini tulang bawah. Ini tulang bawah. Okey, yang ni dia akan naik balik ke sini ya. Jadi kita guna elbow connector ni. Naik balik ke sini. Okey. Cuan ya. Okay.
sekali, print angka bukti sama dengan AB. So untuk print shape kita guna yang ni lah. So yang ni pergi sini, ha, macam tu. Ok, last sekali tamat. Mana tamat ni? Edit text. Kita nak guna elbow connector ni straight boleh rasanya. Oh tak, tak edit. So kita guna arrow biasa je lah. Okay. Okay. So bila dah siap semua, kita kita susun balik lah. Okay, kalau kalau kita tekan ini dia macam ni kan, dia terlebih kan. Okay, jadi tekan shift dan arrow lah untuk kita gerak dia sikit je. Ha, macam tu. Okay, naik sikit je macam tu. Alright, yang ni mana arrow? Tak ada arrow key eh? Tak, tak nampak arrow. Arrowhead lah. Mana arrowhead dia? Ini ada arrowhead. Tak apalah. Okay, macam ni saya ingat kan. So saya ingat kita adjust sikit. Okay, ni arrow dia tak hilang. Tak betul lagi. Tambah arrow. Ni pun tambah arrow. So siap lah macam ni. Kita bagi nama cataan layer. Kalau jauh sangat ni, oh. Okay, naikkan sikit. Okay. Okay, dah siap. Jadi lepas tu kita save dia cataan layer. Okay, jadi cara kita nak masukkan dia, kita insert drawing from drive. Kita tekan ni insert. Okey, jadi kalau kita tengok sini, dia insert ni tempat lain lah. Jadi yang ni sepatut kita kat sini, tapi tak apalah, kita enter je. Kita tekan enter sampai yang ni lagi page 1 lagi lah. Okey, macam tu. Yang ni terpaksa buat macam ni lah. Ni kelemahan Google Doc lah eh. Sebab dia tak muat, jadi dia tak boleh masuk situ. Okay, kecuali kita kecilkan lah. Kalau kita kecilkan ni, dia muat lah, tapi tak nampak kat sini nanti kan. So macam ni pun tak apalah. Okay, jadi itu sahaja kot untuk hari ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.